tinuun raksasa asuk gandet. Ujiyo panjenengan raksasa. Wonten raga. Wonten raga kenyok. Bebi suwat kan. Kamu harus ingat loh, kamu harus tetap konsentrasi sama kuliah kamu selagi kamu mencari keberadaan kakak kamu, ya? Lagi lihat gambar porno ya? Enggak, ini tuh komik. Kita lihat gambar-gambar lucu, ya? Ngaku saja, enggak usah malu, enggak usah bohong. Kalau kamu bohong, nanti badan kamu bengkak kayak dia. Masa so rempong deh ya, MS itu oke, ha? Eke kasih tahu ya, badan Eke ini semok seemang dari sananya, cin ya. Pas digoyang, endes-gendes, makanya jadi kayak begini. Ngerti gak lo? Hah? Beruang demak. Bisa saja, kodok bangkong. Ya, I love you. Oke, I love you too. Aduh, ya! Banget nih Pak, kita dari tablet dogma internal kampus ini Pak, kita butuh banget berita ini Pak. Ayo dong Pak polisi yang cucok. Maaf adik-adik, tempat ini telah kami resmikan sebagai tempat kejadian perkara.
Ini benar-benar memalukan kampus kita. Malam-malam mereka bisa masuk dalam kampus, melakukan hubungan intim di dalam laboratorium, dan mereka mati dalam posisi masih bersetubuh. Maaf, Pak. Menurut saya, fungsi pengawasan security di kampus kita ini harus ditingkatkan. Karena fenomena seksual di kampus kita ini sangat sulit untuk dicegah. Sebenarnya, kampus kita sedang terkena kutukan arwah kancet. Maksud Pak Jiwo? Pernah terjadi di desa saya, tepatnya di Plangon, Cirebon. Sepasang siswa melakukan hubungan intim di tempat keramat dan mati kancet. Itu karena terkena kutukan arwah kancet. Selama dalam proses investigasi dari pihak kepolisian, saya harapkan Bapak maupun Ibu sekalian tidak membentuk satu opini apapun tentang peristiwa ini. Eka gak habis pikir deh, Bo. Adin ya, Bo, ya. Orang itu habis meong, habis main, terus gancet, terus metongnya barengan gitu, Bo. Di kampus kita ini mungkin ada hantunya. Maksudnya? Ya. Di ilmu kedokteran tidak mengenal istilah gancet. Di ilmu kedokteran, fenomena seksual tersebut sering disebut vaginismus. Vaginismus? Apaan tuh, Dok? Kram vagina akibat faktor psikologi. Hah? Vagina bisa kram juga, Dok? Hai seksi, kenalan. Nama saya Mumut, fotografer paling handal di kampus ini. Kata orang-orang, saya cakep, ramah, maco, agak sedikit sombong. Nama kamu siapa? Nama saya Kirana, dosen baru di kampus ini. Saya Kirana, dosen baru di kampus ini. Yuk, saya antar lagi ke ruang dosen. Saya aja, Bu. Pasti lu mau saya agak. Kenalin, nama saya Tia. Ibu mau ke ruang dosen kan? Iya. Ayo, Bu, saya anterin. Keadaan kampus kita, gedungnya masih baru sih, tapi masih payah. Laboratorium kita masih pakai yang lama. Mudah-mudahan aja Ibu betah ya ngajar di sini. Ya pasti betah dong, kan adik saya bekas alumni sini. Oh ya? Iya. Oh, ini dia ruangan dosennya. Oke. Mari dulu. Biar genep 8 tabokan. Kirana Larasati. Pandi. Oh ya, meja saya di mana ya? Pesan Pak Dekan, Ibu diminta untuk menempati meja yang ini saja. Terima kasih. Oh iya, Pak Dekan lagi ada urusan ke kantor polisi. Dan beliau minta maaf, beliau tidak bisa menyambut kedatangan Ibu. Kalau saya boleh tahu, tadi saya lihat ada mobil polisi dan juga ambulan. Ada peristiwa apa ya? Nanti Ibu akan tahu sendiri. Oh, oke.
arwah Gancet. Pernah terjadi di desa saya, tepatnya di Plangon, Cirebon. Sepasang siswa melakukan hubungan intim di tempat keramat dan mati Gancet. Cirebon? Itu karena terkena kutukan arwah Gancet. Sungguh peristiwa yang memilukan yang terjadi di Cirebon, dua pasang pelajar SMU tak bisa melepaskan kemaluannya yang tengah melakukan hubungan intim di sebuah makam keramat di desa Plangon Cirebon kena kutukan arwah Gancet. Jika sekarang, sumpah gue janji banget sama lo, gue gak akan pernah berhenti nyari lo sampai lo ketemu. Gue kangen sama lo, gue sayang sama lo, Kamir. Baru bangun ini. Anjing, man, jam segini baru bangun. Lu sekarang nonton TV sekarang. Anjing, Farid habis banget, man. Lu sebarang acuhan di embat tuh, man. Pemirsa, saat ini saya tengah
pernah berada di lokasi kejadian dan ternyata korban pembunuhan tersebut bernama Johan Sasmita. Korban dibunuh dengan sangat sadis, bahkan alat kelaminnya pun putus, tubuhnya penuh dengan cakaran seperti sayatan hewan buas. Hingga saat ini polisi belum bisa diminta keterangan karena belum menemukan bukti apapun. Apa yang terjadi sebelum korban dibunuh? Saat itu perempuan itu datang ke kafe kami. Terus Johan menghampiri perempuan itu di meja biliar. Lalu apa yang terjadi? Ini cuy, apa sih? Canda aja lu. Lu udah tahu kan kalau hari ini tuh ada berita pembunuhan, cuy. Pembunuhan? Pembunuhan siapa? Bisa enggak sih pada enggak bercanda terus? Gua lagi serius nih. Emangnya siapa sih, Bo, yang dibunuh? Kalau ayam mah setiap pagi juga dibunuh, kali dijual di pasar biasa. Lu bisa dengerin enggak sih satu-satu? Nih. Ini korbannya namanya Johan Sasmita. Baca tuh. Bo, dari daftar Eka ya, kayaknya gak ada tuh yang namanya ex-ex yang namanya Johan ya. Diganteng juga, Ci. Pinang di belah silet gitu, Bu. Kalau gua rasa sih, kayaknya mereka tuh udah dulu kompak deh. Mungkin mereka segeng kayak kita gini, ya kan? That's right. Tumben lo pintar habis makan apa? Upil! Lu! Nih, coba lo perhatiin lagi yang ini. Cowok yang di sebelahnya si Johan. Itu kan si Upil tuh. Pak Sandi kan? Yang asisten dosen itu enggak? Bo, sekarang Desa bisa cucok kayak begitu, dulunya culun pahe gitu, Bo. Kayaknya makeover-nya berhasil gitu. Operasinya cucok, Bo. Esnya juga mau dong. Pahe lu, ah. Kata siapa ya? Nggak juga. Cuman kupluknya doang yang bikin beda. Yaudah, gini-gini. Lebih baik gimana kalau sekarang ini kita wawancara Pak Fandi? Bentar deh. Tapi feeling gue kayak ada nggak beres gitu. Ah, feeling lu memang selalu nggak beres, tahu? Udah, ah. Ribet. Wawancara tentang? Tentang Mirna, Pak. Interim pembicaraan kita masih seputar Mirna. Tidak ada topik yang lebih krusial, kah? Bukan gitu juga sih, Pak. Tapi kemarin itu saya baru nemuin aja foto-foto Kak Mirna sama teman angkatannya. Dan Pak Fandi ada di foto itu, loh. Dari mana kalian dapatkan foto itu? Ya, ada lah, Pak. Jadi gimana? Kita boleh kan wawancara sebentar, Pak? Hari ini saya aktif banget. Kalau mau wawancara nanti malam datang ke rumah. Sombong banget wawancara di rumah. Artis berubah. Sekarang lo cari datanya Pak Fandi. Gue curiga deh. Pasti ada yang dia sembunyiin. Terus lo mau kemana? Gue mau ketemu sama Pak Sejiwo nih. Ada hal penting yang mau gue sampaikan sama dia soalnya. Oke. Gue cari tahu siapa dia ya. Minggu ini kita akan mempelajari tentang fisiologi reproduksi manusia. Oh, yes! You like that? Ya. Yeah. Dan kita akan memahami, ya, kita akan memahami tentang kenapa sih wanita bisa hamil. Nah,
Kita akan pelajari dan mekanisme ereksi dan ejakulasi pria. Bu. Kalau itu mas secara teori, Mumut udah hatam, Bu. Gimana kalau kita praktek aja, Bu? Gak perlu. Tidak perlu. Bu, ya? Ereksi itu apa sih? Mau tahu ereksi? Ereksi itu adalah suatu keadaan tegang, sexual arrangement yang membuat nafsu birahi yang terjadi pada penis dan klitoris. Suka itu kan? Suka dong? Ya. Yeah. Bosen apa pecun sih, kebetulan banget. Yang di ujung sana, ada yang gak suka sama saya? Enggak, Bu, biasa aja kok. Oke, buat mahasiswa yang ada di sini, kalau kalian gak suka sama ajaran saya, cara gaya saya mengajar, kalian bisa keluar dari kelas saya. Mengerti? Wah, gawat, Bro. Kalau mereka tahu semuanya tentang Mirna. Kan lo yang janji sama gue pengen ngelarin semua dokumennya, Wan? Ya, semuanya emang udah gue musnahin. Atau jangan-jangan sekalian lu sendiri yang pengen ngaduin semuanya ke anak-anak kita ya? Ya gak mungkin lah, aku bukain gua sendiri. Dengerin gua, lu tutupin semuanya ya, oke? Okay? Lu main cantik tuh. Kalau lu sampai bobo nama gua, habis lu sama gua. Makanya jangan Yei doang yang ganti oli. Ini mobil juga perlu ganti oli, you know. Bawel lo gembok museum. Diam aja dong kalau nebeng. Dude, tunggu Wisnu. Dorong. Biasa. Dorong. Wisnu, aku yang tunggu Wisnu. Jangan semar, buruan. Magong, lu juga dorong. Dorong. Kagak usah nebeng. Cepet. Upahnya nanti dikasih. Wah, gua kater nih gigi. Bener-bener. Oke. Siap pulang dulu ya, Bu. Oke. Okay. Hati-hati dan jangan terlalu malam pulangnya. Oke, okay. Kamu juga ya. Hati-hati di jalan. Pasti. Thanks. Bye. Thank you.
bentar. Bilang, Bo, Desi itu lagi datang bulan alias mens. Emangnya kayak perempuan di samping gua gak pernah datang bulan? Hah? Lu apaan sih, ah? Ya Allah, Bet! Lagi yang ngomongnya jorok banget sih. Kita kan berbicara biologi, mens, datang bulan. Bukan, kalau gua rasa ini karena Pak Fandi mainnya hot banget. Hot pikiran lo. Ayo. Eksotis. Ah, kagak ada di selangkangan lah.
tau gak sih? Pak Fandi matinya serem banget, tau gak? Dan yang bikin aku aneh tuh mayatnya bisa sama persis kayak Johan. Sama? Sama gimana maksud kamu? Ya sama, maksudnya badannya tuh penuh banget sama cakaran, udah gitu bunyi hilang. Maksud kamu gak ada yang tahu apa? Wow. Item-item lagi berkabung ya, Bu? Enggak, lagi cuma pengen pakai baju item-item aja. Tapi asal Ibu tahu ya, pakai baju apapun Ibu tetap. Maksud kamu? Bu, tadi malam habis enak ya, Bu. Kalau soal bikin merah-merah dan lebih merah, biar-biar ya, Bu. Maaf, saya buru-buru. Saya ada rapat dosen. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan aku itu cuman tentang Ibu Kirana. Ibu Kirana? Ada apa lagi dengan dosen barumu itu, sayang? Jadi gini loh, sayang. Waktu kita bertiga mau ke rumah Pak Fandi, itu kita papasan sama mobil Ibu Kirana. Dan dia juga baru aja keluar dari rumah Pak Fandi. Kita jadi main meta dulu atau main beneran nih, Bu? Bu? Cuma dia kecuali Fifer lah, murah. Oh,
Pelan-pelan, Bu. Tadi gue cariin dia juga. Paling-paling dia ke tempat dosen. Lu kayak gak tahu dia aja sih. Ini foto-foto terakhir yang ada di kamera Mumut. Ini foto Bu Kirana waktu di kampus, Ben. Dan di belakangnya ada Kamirna. Gila ya, gue yakin banget kalau Kamirna tuh masih ada di kampus ini. Nah, ini nih. Foto ini nih, foto yang paling aneh. Ini kan harusnya fotonya Ibu Kirana, tapi kenapa berubah jadi Kamirna ya? Tapi tenang aja, Ben. Kita masih punya harapan lagi sama dua orang ini. Dan gue udah dapat identitasnya dia. Namanya Firman sama Baby. Sekarang gini aja deh. Lo cari alamatnya Firman sampai dapat, biar Bu Kirana sama Baby gue yang ngurus. Gimana, Ben? Ben? Ben! Sialan lo ya? Dari tadi gue ngomong lo yang sialan! Belum ada 3 minggu. Meninggal.
Lu udah bicara seperti itu? Pernah gak lu berpikir Mumut itu meninggal gara-gara apa? Mumut meninggal gara-gara lo? Gara-gara ngebantuin nyari kakak lo? Tiga lo. Pakai otak! Gak usah so sedih lu sekarang. Lu tahu bagaimana perjuangan Mumut? Dia menghargai persahabatan kita, Tia. Apa jangan-jangan ini semua rencana lo untuk korbanin Mumut, iya kan? Enggak, Ben. Lu gak seburuk apa yang lo pikirin, tau gak? Cukup, Tia, cukup. Setelah ini, gue kan yang mati, iya kan, Tia? Iya! Licik, Tia. Lu lihat semua ini! Lu lihat, Tia! Lu lihat! Gara-gara ini, Tia. Gara-gara ini mata hati lu jadi buta. Tenang, Tia. Gua akan siap melaksanakan perintah apa yang lu inginkan. Karena selama ini lu gak pernah menganggap gua teman lu. Tapi lu menganggap gua kacung lu. Gua akan mencari firman. Mati secara terhormat, ya. Ya seperti Mumut. Foto kakak saya, Kak Mirna. Buat saya semuanya ini aneh, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, yang terjadi sama kakak saya? Menurut penerawangan spiritual yang telah saya lakukan, telah terjadi hal yang mengerikan dengan kakakmu. Terus ada hubungan apa dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi selama ini, Pak? Dan kenapa harus melibatkan pikiran, Pak? Ini adalah dendam. Dendam arwah Kancet. Arwah Kancet akan tetap untuk balas. Bapak. Bapak gak apa-apa, Pak. Tadi barusan Bapak suaranya berubah. Tadi sebenarnya suara debit kampus di sini. Saya panggil untuk menceritakan semua kejadian. Tolong temui Ibu Kirana. Hanya Ibu Kirana yang bisa menemukan semua jawaban tentang kakakmu itu. Iya, baik Pak. Kalau gitu saya terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Mari Pak. Iya. Pak Jiwo. Saya minta Bapak jangan mempengaruhi mahasiswa saya dalam hal tahayul menyesatkan, Pak. Loh. Pak Boy ini yang salah kaprah. Siapa yang menyesatkan? Lawong yang saya berikan kepada Tia itu semuanya benar. Bapak ngomongin tentang arwah, setan, dukun, dan lain-lain, apa itu tidak menyesatkan?
Silakan. Sama anjing. Lo juga. Berdua pasti ganggu hidup gue habis itu. Ben, lo beneran gak apa-apa kan? Ben, lo gak perlu so care. Gue minta maaf, Ben. Ben, udahlah, Ben. Lo lagian juga masih bonyok kok. Udahlah, berhenti cari Kak Mirna ya. Mending lo ke dokter sekarang. Cukup. Cukup, Tia. Sekarang kita cari Kak Mirna. Lu cari Baby sama Ibu Kirana. Biar gue berfirman. Lebih baik sekarang kita pulang ya. Biarkan Ibu Kirana istirahat dulu. Besok kita cari lagi kameranya. Ibu, saya tidak akan melaporkan semua peristiwa ini ke polisi. Kalau Ibu mau janji sama saya, Ibu akan selalu menemani saya buat cari Kamirna. Ibu janji, Ibu akan melakukan apapun untuk kebaikan kamu dan Mirna, kakak kamu. Coba deh kamu lihat.
Itu temennya Kak Mirna yang cewek, namanya Baby. Dan kemarin aku berhasil ngubungin keluarga dia. Terus maksud kamu apa? Iya, maksud aku dia itu sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Mas, please ya, anterin aku sekarang buat ketemu dia. Aku yakin banget dia itu pasti tahu banyak tentang Kak Mirna. Sayang, kamu lihat nih, ini udah jam berapa? Udah lebih dari tengah malam, sayang. Rumah sakit juga udah tutup. Kita juga gak boleh masuk nanti. Jadi, besok aja ya. Ya udahlah, Mas. Kalau gitu besok aku ajak Ibu Kirana buat nengokin dia. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa jadi saksi kunci tentang hilangnya Kak Mirna. Oke. Semoga ibu sekeluarga bisa ikhlas menerima semua cobaan ini. Amin. Terima kasih, Nak. Maafkan kesalahan dan kehilapan Baby ya. Kebetulan Nak Tia mampir ke sini. Sebelum meninggal, ini ada amanah dari Baby buat Nak Tia. Malam itu Mirna pergi bersama Firman. Entah kemana dan kamu harus hati-hati dengan orang yang bernama Ade. Tangan kanannya bertato berarti dia sumber petaka semua ini. Baby. Firman. Firman siapa ya? Firman itu salah satu temannya Kak Mirna, Bu. Bentar, saya punya fotonya kok. Oh ya, coba dilihat sini. Sini. Nih, Bu. Kenapa? Ibu kenal sama Firman? Enggak. Enggak apa-apa. Kemarin sih saya ketemu dia, Bu, di jalan. Tapi saya belum sempat nanya apa-apa, dia udah keburu kabur. Saya sih yakin banget kalau dia ini kunci dari semua misteri hilangnya Kak Mirna. Tapi tenang aja, Bu. Saya udah suruh si Uben kok buat cari alamatnya dia. Ya ampun, ini jamnya Ibu ngajar. Nanti sore ketemu lagi ya, Tia, ya? Ibu ya. Tinggal dulu ya. Makasih ya, Bu, dan main Tia. Oke. Okay. Dari, Bu. Ya. Gue udah dapat alamat Firman nih. Oh ya? Terus lo sekarang lagi di mana? Gue jemput deh sekarang. Gue kesana ya. Sorry Tia. Gue kayaknya nggak bisa nemenin lo nih. Soalnya nyokap gue lagi manja banget. Lagi minta diurutin terus. Oh gitu.
Ya udah deh kalau gitu gue biar minta anterin laki gue aja deh ke sana. Ya udah, yang penting lo sekarang SMS alamatnya aja ke gue ya. Iya iya, tak gue SMS ya. Oke dah. Yo. Tenaganya lembek banget sih, kayak udah nenek-nenek aja sih. Emang udah nenek-nenek, masih gini muka kenceng sih. Ah, semuanya kusut, makanya kalau kesini muka disetrika. Kusut mulu sih. Apanya baju, mau disetrika. Ah. Ini udah ketemu tuh. Aduh! Kenceng kan? Oh, tuh. Kenapa kamu gak cerita sama kakak? Kalau kamu kenal sama Mirna. Ya kakak gak pernah nanya soal Mirna. Kakak gak akan nanya kalau gak terjadi apa-apa. Kamu tahu gak? Kakak bunuh teman kamu. Johan sama Fandi. Gak mungkin. Lu gak usah bercanda sama gua, Kak. Kakak serius. Ini gak mungkin! Ya. Kakak serius! Tanpa alasan yang jelas, kakak ML sama mereka. Setelah itu, kakak bunuh mereka dengan secara sadis. Ini pasti ada kaitannya dengan Mirna. Lu bohong sama gua, ini gak mungkin! Mungkin! Gak mungkin! Ini serius! Tuh, apa cek? Lihat! Lihat ini! Tidak! Gak mungkin, Kak! Kenapa ini bisa terjadi? Lu bohong sama gua! Seharusnya kakak yang nanya. Mirna di mana? Aku ceritain sama lo. Mirna tuh gadis yang baik. Dia gadis yang lucu, Kak. Dia cantik dan gue cinta sama Mirna, Kak. Pikir aja ya. Sayang. Katanya sayang sama aku, katanya cinta sama aku. Sayang itu kan gak harus pakai cium. Ya cium aja gak boleh, apalagi yang lain. Ya. Gak ada yang ngeliat juga kan. Dikit aja, nempel. Waktu itu, baby ngadain private party. Gue sama sekali gak tahu, Kak. Baby ngasih minuman apa ke Mirna, gue gak tahu. Coba minum dong. Ini soft drink. Gue ngomongin racunin lo. Iya kan? Soft drink, Beb. Soft drink. Setelah Mira minum minuman itu, dia berubah drastis, Kak. Kok aku sakit banget? Sakit? Ngeliat keadaan Mirna kayak gitu. Gua gelap mata, Kak. Dan tempat yang paling dekat waktu itu. Kampus. Dan Mirna setuju gua bawa kuliah biologi. Thank you.
Haji. Sakit kak. Tapi Mirna lebih sakit karena lo perawanin. Masa lo lagi nikmatin tubuhnya Mirna. Gue gak tahu kak. Gue gak bisa cabut barang gue. Mirna cabut! Gue panik. Gue telepon temen gue. Halo? Halo? Jo, Jo lu bantu gue sekarang Jo! Gue di kampus, gue di lab biologi, Jo lu kesini Jo! Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Gue kesana. Dan gue udah mau mati waktu itu. Tapi gue gak tahu kenapa Johan ambil jalan pintas, gue gak tahu! Resiko, ini lapor polisi aja. Itu lo gila. Lapor polisi aja. Ngomong, ngomong apa lo berdua? Ngomong apa lo? Ngomong apa? Terlalu berisiko, nyok. Sudah stop. Firman. Stop. Kamu semua bingung, saya butuh ambulans sekarang. Iya ya, tolong dikirim ke Jalan Rati Raya nomor 24 ke Bayaran Baru ya. Ibu, ibu sabar ya, ibu tenang ya. Ambulannya sebentar lagi datang kok bu. Tia, Firman itu adik.
bukan aku. Firman udah cerita semuanya. Ternyata mereka pacaran. Setelah merenggut keperawanan Mirna. Firman membunuhnya. Tapi Firman enggak sendiri. Johan dan Fanny. Bantu dia. Mirna dibunuh di rumah. Tidak biologi kita. Mayatnya ada di kamu keren. Oh ya? Sayang, ya. Itu kan semua buat kerja keras. Sama Kamirna. Figura itu tadinya akan aku berikan kepada Mirna. Dan kamu lihat foto di sampingnya. Itu hasil potretan aku. Jadi kamu? Ya. Aku juga adalah salah satu temannya Mirna di Fakultas Kedokteran. Dan Bibi itu dulu pacarku. Yo, lagi ngeliatin siapa tuh? Gua kok. Kalau jadi mau pengen gitu sih. Horny ya, lihat kecantikan Mirna. Enggak. Udah, aku aja. Kalau lu mau, gampang kok. Ntar gue ngatur deh. Lu justru bangga kali, ya cowok yang bisa nidurin cewek cantik Mirna. Kalau perlu, kita trisam sayang. Gimana? Mau enggak? Anjing lo! Fuck you! Tapi sayang, jangan realistis. Sering selingkuh. Dan dia juga mulai aksep.
I feel good. I knew that I would love now. Oh ya. Ya. Adik. Jadi mau diapain perempuan ini, Jing? Dibikin ganjet, Ki, sama selingkuhannya. Oh, bikin ganjet nih. Biar ketahuan kelakuan busuk ya. Ih, bikin ganjet, Jing. Oh iya, tapi udah tahu budgetnya? Beres, Ki. Saya sudah transfer ke rekening Ki Dumping. Saya harus cek dulu, Jing. Biar jelas. Aliran dana saya itu harus jelas dari mana datangnya. Biar saya sakti, Jing. Saya tetap takut sama KPK, Jing. Sayang, bikinin aku minuman dong. Aku marah banget sama Mirna. Karena dia lebih memilih Firman dibanding aku. Percuma lo kasih buat perangsang ke gue. Gue gak mungkin sangka lagi sama lo. Mendingan, minuman ini gue kasih ke sahabat gue yang baru datang. Pantas aku panggil pelacur. Dan kamu kenal sama orang yang namanya Ade? Kamu lihat papan nama di meja itu. Bisa lepas lagi.